Hujan dadakan. Yang belum dapatkan siapa? Belum dapat semua. وقد كن خلق
بسم الله الرحمن الرحيم فاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مما أخلق والقديم مما سبق نصير الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita semua tahu dan kita semua merasakan bahwa hidup di akhir zaman ini setiap orang mengalami kesulitan. Untuk itulah kita harus saling membantu, saling menolong, saling bergotong royong. Ta'awun, ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong bersama, saling membantu dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi jangan tolong menolong dalam hal kejahatan atau kemaksiatan. Alhamdulillah, pokoknya kita semua ini keluarga besar Majelis Shalat Ala Nabi. Wajib hukumnya, fardu hukumnya kita tolong menolong apapun yang terjadi. Jadi kita semua harus saling tolong menolong supaya kesulitan itu akan lebih terasa mudah untuk dilalui. Supaya beban-beban itu lebih mudah untuk kita gotong bareng-bareng, kita angkat bareng-bareng. Dalam hal apapun, termasuk pekerjaan, termasuk majelis, termasuk pondok, termasuk dalam hal pergaulan, termasuk apapun, hal-hal yang menghubungkan kita dengan ketakwaan, yaitu dengan membuat kita itu ingat kita pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ingat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah kita kepada masyayikh kita, guru-guru kita. Karena keingatan kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi dan guru-guru kita itulah akan membangkitkan kita untuk giat, untuk aktif, untuk kuat, untuk berbuat segala sesuatu yang membuat Gusti Allah ridho dalam hidup kita. Ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita sendiri-sendiri tentu ini akan berat, tentu kita semua tidak akan kuat untuk memikulnya. Makanya kita akan pukul bareng-bareng ya, sampai akhir hayat kita, insya Allah, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 الله
Karim Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultanallah. Anta hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana, anta Rabbuna, anta hasbuna, anta waliyuna, anta maulana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa ja'ala tana'uka wa la ilaha ghairuka antallah 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 antallah. Fa'alni ma yunid, ya Allah, if'al bina ma anta lahu bihi ahlu, wa la taf'al bina man nahnu bihi ahlu, innaka anta ahlul taqwira wa ahlul maghfira. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Malik yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya Rabbi syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil awwalina wal akhirin. Arsaltallahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudhibin. Ahsurna tamta liwahi yaumuddin. Ya Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wa la udwana illa 'ala dzalimin. Tabarakta rabbana wa ta'alaita lakal hamdu 'ala ma qadaita. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabiyyun mujahidun jahada fi sabilillahi li ajdi ilai kalimati kalimatillahi jalla jalaluhu jallat azamatuhu wa la ilaha ghairuhu aqbil ma'dirat diratana warabbana nahnu ibaduka du'afa wal fuqara' irhamna fa'fu anna ya Allah. Allah 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 Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah orang-orang yang tak berguna atau yamaras, seperti anak-anak nakal yang melakukan banyak hal yang tak berguna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk melakukan hal-hal yang tak berguna, melainkan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Dia ingin agar kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukannya sesuatu yang sia-sia. Kalian menjumpainya pada anak-anak. Jika mereka nakal, berkelakuan buruk, memberontak atau bahkan dengki, mereka tidak disukai dan dicintai. Tak ada yang menyukai perilaku nakal atau buruk, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hamba seperti itu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita seperti itu. Amin. Tetapi menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang baik. Amin. Ini adalah suatu kehormatan yang besar. Orang hanya sibuk menghiasi diri mereka sendiri. Mereka sangat mementingkan penampilan mereka. Tetapi yang penting dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah spiritual kalian, bukan fisik kalian. Jika tubuh fisik mempunyai nilai, mereka telah mendirikan sebuah pasar untuk jual beli jasad yang sudah mati. Tetapi tak seorang pun yang menginginkan jasad mati tersebut. Tubuh fisik ini tidak mempunyai nilai, dan kita juga mengetahui hal ini. Tetapi kemana perhatian kita, bersama tubuh fisik kita atau bersama Allah Subhanahu wa taala? Mereka boleh saja mengenakan pakaian yang sangat indah, tetapi tetap saja itu tidak bernilai. Selama 24 jam mereka hanya berpikir, apa yang akan saya makan, minum, dan yang saya pakai hari ini? Semua usaha ini adalah bukan untuk apa-apa, karena tubuh akan berakhir di kuburan. Apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari di waktu malam, tanyakan pada diri kalian sendiri, apa yang telah kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Seharian aku mengumpulkan kertas. Kertas macam apa? Koran? Bukan, uang. Ada salah satu saudara kita yang pintar yang membawa satu bundel nota bank bekas kepada saya. Ia telah mengumpulkannya, dibersihkan dan disetrika. Bukannya menemukannya di bank untuk nota bank baru yang tak terpakai. Orang-orang begitu sibuknya mengambil uang di bank dan menabungnya. Mereka terobsesi dengan hal itu, dan itu bukanlah suatu atribut yang baik. Mengapa kalian menyimpan uang di bank? Saya berkata kepada mereka, berikan uang kertas kalian. Saya akan menukarnya dengan emas akhirat. Tetapi orang-orang menolak dan bertanya, bagaimana mungkin? Berikan uang kertas kalian demi Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan mempunyai tukarannya berupa emas akhirat. Tetapi orang tidak menerima pertukaran semacam itu. Gunakan uang kalian demi Allah Subhanahu wa taala di sini, dan di akhirat kalian akan menemukan dengan bunga berupa emas. Di lain pihak, nota bank dan kartu kredit tidak mempunyai nilai lagi. Tangan orang-orang akan bergetar ketika mereka harus memberikan bahkan 5 lira. Dan jika kalian akan memberikan emas di sini, demi Allah, kalian akan menemukan emas di akhirat sebagai gunanya. Sementara di lain pihak, kartu kredit tidak berguna. Tetapi orang-orang seperti tengah mabuk sekarang. Mereka mengatakan kepada saya, di Istanbul sebuah pabrik terbakar dengan barang-barang senilai 250 miliar lira Turki di dalamnya. Pemiliknya merasa ragu dan terlewat untuk membayar 6 miliar zakat yang semestinya ia bayar. Dan sekarang kejadian ini terjadi pada dirinya. Membayar zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang tidak membayarkannya, dan inilah yang menjadi alasan banyaknya bencana dan penderitaan menimpa orang. Dan api akan terus terbakar. Siapa yang tidak menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersikap menentang perintahnya berada dalam bahaya. Perintah mana yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah mana yang menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita berada di dunia, tetapi esok kita akan berada di akhirat. Apa yang kita lakukan di sini sekarang akan diperlihatkan kepada kita esok di akhirat. Kita tidak menghormati hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di sini akan terlihat jelas, dan kita akan lihatnya di hari pembalasan. Itu akan terlihat jelas seperti halnya kita bersama orang di rumah sakit di belakang mesin sinaptik ini. Ada satu kata dari Rabi'ah al-Adab yang berseru-seru. Laisalan id liman lafiz. Jadi walakinal id liman kana wala ya'id. Bayram. Bukan untuk orang-orang yang hanya mengganti baju, tetapi bagi orang yang berada dalam keadaan yang ditinggalkan dan tidak kembali kepadanya. Itu seperti bayram.
adalah untuk orang-orang yang dengan tulus memohon ampunan Tuhannya dan menjaga pengabdiannya. Tetapi untuk orang yang mengejar egonya, memenuhi segala keinginannya, tak ada bayaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada perbuatan kita yang sia-sia. Amin. Kalian tahu gua Ashabul Kahfi di sebuah gunung di Tarsus itu di bagian selatan. Kalian dapat memasukinya sampai titik tertentu, kemudian tertutup. Karena orang tidak dapat menanggung hebat, kedahsyatan, kekuatan spiritual dari Ashabul Kahfi. Mereka akan meledak. 7 dari tipe aulia seperti ini akan muncul. 7 dari tipe aulia sepertinya akan cukup bagi dunia ini untuk membuat seluruh orang zalim meledak. Orang-orang akan disingkirkan. Api sudah dimulai. Api di Perancis. Mereka pikir itu dibuat oleh manusia, tetapi itu dilakukan oleh jin yang menimpa orang-orang Perancis, sebab semua hal yang kotor berasal dari negara itu. Sebagaimana mode pakaian yang baru dimulai dengan revolusi Prancis, Paris akan terbakar. Semua mode baru berasal dari sana. Tentara maupun polisi tidak dapat mengontrolnya. Kalian harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang zalim, dan itu akan terus berlangsung hingga orang bertaubat, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Api terbakar di mana-mana. Itu adalah api spiritual. Bahkan air di seluruh samudra tak cukup untuk memadamkan api semacam ini. Tak seorang pun dapat mengontrol api semacam ini. Mereka tidak dapat memadamkannya, dan tak seorang pun tahu di mana dan kapan sesuatu akan terjadi. Khususnya di kota-kota besar, di sana ada bahaya. Hadis mengatakan bahwa pada akhir zaman orang-orang harus meninggalkan kota dan mencari keamanan di gunung-gunung. Alhamdulillah. Insyaallah. Bismillah. Sekarang jangan lihat kesenangan seperti dulu lagi. Saya ulangi. Hadis mengatakan bahwa pada akhir zaman orang-orang harus meninggalkan kota dan mencari keamanan di gunung-gunung. Sekarang jangan lihat kesenangan seperti dulu lagi. Semua itu sudah berakhir. Api akan datang pada orang-orang itu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Wahai orang-orang beriman, berpalinglah. Wahai orang-orang beriman, berpalinglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perilaku buruk dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan mengirimkan aulia-Nya dengan hebat untuk membimbing kita. Amin. Amin. Ya Allah, kirimkanlah sang sultan, sang padishah Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala janjinya akan menjadi nyata. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan semua orang kotor. Siapapun yang membawa kotoran akan disingkirkan. AIDS ada pada mereka. Mereka telah ditandai. Ini bukan lelucon. Kalian tidak dapat menentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sahibu zaman kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ketika Maulana Syekh Muhammad Nazim mangkat atau beliau wafat, itu payung spiritual dari seluruh wali itu hilang. Jadi induknya itu hilang, payungnya hilang. Sehingga semua wali mereka harus menanggung beban pengikut-pengikut mereka itu di pundak mereka, dan juga umat manusia. Kalau dulu Maulana Syekh Nazim berseru-seru, makanya Maulana Syekh Nazim sampai tidak kuat berdiri, tidak kuat berjalan. Sampai beliau titik tidak kuat sholat dengan berdiri, karena beliau itu menanggung di pundaknya, beliau itu menanggung seluruh pengikut Nabi dan umat manusia. Dan sekarang hal itu diwariskan oleh Maulana Syekh Hisham Kabbani Ar-Rabbani Qasasi. Makanya kalian lihat Kusufi Live di internet, di YouTube, Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani Ar-Rabbani Qasasi
itu beliau itu minim sekali mengenai Muhammad Nadim tersebut di masa sepuh beliau. Beliau juga tidak kuat berdiri lama, tidak kuat sholat sambil berdiri lama, tidak kuat juga berjalan lama, dan beliau juga akhirnya memakai kursi roda. Karena beliau itu menanggung umat, menanggung seluruh utang sebanding itu di pundak beliau dan umat manusia. Makanya beliau kalau berdiri sampai kayak orang lagi bawa sesuatu di pundak beliau. Ini mirip sebuah sosial Muhammad Nadir ketika itu. Begitu. Makanya Maulana Syaikh Muhammad Hisham, kalau kami semua menggapnya berarti Sultan Al-Aulia, rajanya para wali. Dan terus karena payung itu sudah hilang, tentu setiap orang ini akan rentan, hatinya itu akan rentan, fisiknya akan rentan dari keadaan zaman. Contoh misalnya kalian tinggal di suatu rumah di mana ada atap di atas, yang ada payung di atas yang begini. Walaupun itu hujan, kalian tetap aman, suhu tubuh kalian tetap stabil. Ataupun panas matahari, terik matahari, kalian tetap aman. Suhu badan kalian, tubuh kalian tetap stabil. Tapi jika kalian hidup, makan, tidur, beraktivitas tanpa ada payung atau atap seperti ini, alias di jalanan, tentu ketika panas itu terik, maka tubuh kalian akan rentan dengan penyakit, dehidrasi dan segalanya. Jika hujan itu turun, kalian akan rentan dengan penyakit, kedinginan, lalu lama-lama malaria, lalu demam berdarah dan sebagainya, lalu mulai tipes, panas, batuk, pilek dan sebagainya. Begitu pula dengan hati setiap orang, setiap manusia. Jika payungnya itu sudah tidak ada, tentu seolah dalam tanda kutip setiap orang dia akan menanggung segala kehidupan spiritual itu sendiri. Begitu. Di dalam hati mereka. Begitu. Makanya setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir berseru-seru beliau dimakamkan, sulit sekali untuk mencari orang-orang yang teguh dalam spiritual. Sulit sekali mencari menemukan orang-orang yang kuat dalam spiritual. Sulit sekali untuk menemukan orang-orang yang tetap jalan lurus, tetap istiqomah dalam spiritual. Begitu. Makanya setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir berseru-seru beliau wafat, maka beliau memperlihatkan mana orang-orang yang ikhlas, yang tulus, yang cintanya itu benar dengan orang-orang yang kurang percinta atau tidak memiliki keputusan dalam hati mereka. Sehingga kita lihat, ketika kita melihat seolah-olah orang-orang tersebut itu terombang-ambing dalam keadaan zaman. Walaupun bagi para pengikut mereka, mereka pun tetap ikut syekh, misalnya syekh yang lain itu. Ini adalah salah satu tanda. Begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki solusi, tidak memiliki pembimbing, itu akan lebih parah lagi. Makanya kenapa kok perang nuklir terjadi setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir wafat? Kenapa kok tsunami terjadi setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir wafat? Gempa kenapa terjadi setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir wafat? Ini sebenarnya tidak akan ada bencana besar. Terus pertumpahan darah di mana-mana, tenggelamnya pulau-pulau, itu kenapa setelah Maulana Syaikh Muhammad Nadir wafat? Karena payungnya itu sudah tidak ada. Payung rahmat itu yang akan memayungi setiap manusia ini sudah tidak ada. Jadi semua orang, semua kaum, semua golongan, mereka itu akan diayomi oleh syekhnya masing-masing. Begitu. Oleh guru mereka masing-masing, oleh pembimbing mereka masing-masing. Lalu pembimbing itu akan menghubungkan ke syekhnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dulu segala sesuatu malasionalis itu membawa sendiri, begitu. Lalu sekarang seolah-olah seperti apa? Kalau mungkin dalam suatu organisasi masalah korlap gitu. Setelah seperti itu, jadi korlap ya, tapi bukan kolek ya. Jadi seperti itu, gitu. Makanya kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, gitu. Jangan sampai kita berpecah belah atau bercerai belah, gitu. Karena ketika payungnya hilang ini tentu hempasan badai dalam kehidupan rohania untuk membuat hati bergoncang-goncang, berbolak-balik ini sangat kuat sekali.
seperti badan kalian tadi tanpa payung. Tentu kalau panas itu kepanasan, kalau hujan kehujanan, atau kalau panas kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Nah, ketika payung hati itu sudah hilang diambil Gusti Allah, maka hati itu akan seperti keadaannya, terombang-ambing oleh keadaan zaman. Maka yang perlu kita ikut adalah pembimbing kita atau guru kita yang paling dekat dengan kita, itu yang bisa kita pegang. Begitu. Insya Allah pasti akan terhubung, pasti akan selamat. Begitu. Kemarin waktu saya nengok Pak Dures, beliau cerita, ternyata pas kita majelisan di tempat Mas Mu'in Mbak Irma, waktu manakipan, malam itu Pak Dures tumben kata Mbak Tika itu di lantai atas, di kamar dulu. Beliau membeli kamar eksklusif yang tidak boleh dituduh oleh siapapun, kecuali orang-orang beriman. Ya. Jadi Pak Otu boleh Mbak Dures, tapi boleh. Nah, kata Mbak Tika, tumben pertama kali itu Pak Dures tidur di atas, biasanya tidur di bawah. Tapi pas tidur di atas, kata beliau, tiba-tiba beliau itu apa kayak didatangi sosok tinggi besar, Pak Dures juga mulai nggak kelihatan. Itu apa mengalahkan apa? Ya, mengalahkan orang-orang gitu, pokoknya nggak ada yang bisa lawan dia lah, gitu. Termasuk Pak Dures juga kalah lagi. Nah terus tiba-tiba setelah itu Pak Dures ini jadi dikejar mau diterkam. Pak Ogi mau diterkam. Kok Pak Ogi mau diterkam? Pak Dres ini mau diterkam kata beliau. Nah terus beliau nyebut apa? Beliau nyebut Bistur ya Sayyidi Madad. Wallahi ini seperti yang tak ceritakan ke kalian. Kalau kalian sulit untuk mengatakan Madad ya Imam Rabbani atau Madad ya Rabb atau Bistur Madad ya Sayyidi Imam Rabbani, itu terlalu panjang. Ucapkan Bistur ya Sayyidi Madad, pasti akan tumbuh, pasti selamat, insya Allah, pasti akan ditolong. Terus beliau mengucapkan itu nih, Bistur ya Sayyidi Madad. Lalu sekonyol-konyolnya muncul, sekonyol-konyolnya muncul Malaysia Najib dan Malaysia Nisa. Malaysia Najib dalam keadaan kursi roda, dan itu keadaan sekarang, bukan keadaan masa lalu, itu keadaan sekarang dulu sekarang. Mau sisa, berdiri, samping. Nah, berdiri samping itu seperti keadaan sekarang. Lalu dengan itu, hati tenang pertama. Makhluk, seperti ini. Kalau wawancara itu yang diwakilkan, yang pakai preparatornya nanti satunya satu sejarah pasti jadinya kita ceritakan dari awal. Saya lagi sakit tiba-tiba mau tidur di atas kamar, tidur tepat pas malam, kita acara manakib di tempat Mas Mungkin Mbak Irma Kampung Sumur, dan beliau alhamdulillah tinggal di Kampung Sumur yang sama. Kalau nggak percaya tanya Bapak Ogi, pernah ke sana? Tidur, lagi tidur ada orang pemuda, badannya kotor, gede-gede. Itu mau menyekap saya. Nah, tiba-tiba dia tuh, nanti aja, jangan sekarang. Gitu kan, ada jubah, dia pakai jubah. Tiba-tiba isinya hilang, tinggal jubahnya aja, nah, matanya merah. Aku dari situ kan masuk kamar, kamar itu gelap, hitam. Terus saya keluar lagi, dia merekam dia dari rekam ke atas, pas ke bawah saya bilang dia tulisnya gimana, saya langsung nggak bilang apa-apa, kaku. Terus saya sebutin terus tulisnya gimana, tulisnya gimana, datang mulai saya najis, mulai saya najis pakai kursi roda, saya isam seperti biasa kayak pergantian awal gitu, sebelah kanannya. Udah, itu hati senang, tenang, kita bebas kemana-mana lagi, berjalan. Tadinya nggak bisa, takut. Saya lanjut, saya nggak tahu baca apa, mulutnya nggak berhenti bergerak. Kalau saya isam, biasa aja, pegang kode aja. Makhluknya itu langsung pintar. Makhluknya itu langsung aku di atas, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Jadi itu kalian pagi, gitu. Itu kalian pagi.
Insya Allah misalnya kita kok lupa semua pelajaran atau amalan di dalam pondok masjid Salat Nabi ini, paling tidak kita bisa sembah kita itu aja. Sudah. Mau Nabi Muhammad. Insyaallah ya. Jadi tandanya orang-orang itu berada di dalam spiritual atau dalam perjalanan menuju ke Allah, telah sampai itu dia akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jika spiritualnya itu kurang, belum begitu kuat, maka itu akan datang waktu. Begitu dia. Sebagai bukti atas apa-apa yang disampaikan di dalam majelis-majelis di suatu pondok. Ya, insyaallah. Zikir khatamul khawatirkan. Tidak apa-apa ya, saya sambil bertukar kitab ya. Bukan kitab dulu, insya Allah nanti kalau kepala saya sudah sembuh atau sudah baikkan, insya Allah nanti tidak sembuh kitab lagi. Ada biasa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السعادات ونور الموجودات يا من والملجأ لمن مساه قائم وغل معلم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستناد أتواصل إلى جنابك لدن بهؤلاء السعادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لدفع بر لا يرفع إلا في وصفتك ورفع بائم لا يرفع إلا في دلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى سيدنا محمد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman Al-Farisi radhiyallahu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Imam Ja'far Siddiq radhiyallahu Abu Yatsirul Bistami Karsurasul Sultan Al-Arifin Abu Hasan Al-Haqqani Karsurasul Abu Ali Al-Farmati Karsurasul Kama jatuh Yaqub Yusuf Lahandani Kursurasraw Abdul Abbas Sayyidina Khidir Alayhi Salam Khawaja Abdul Khalif Al-Husdwani Marfadam Kursurasraw Khawaja Arif Ariwati Kursurasraw Khawaja Mahmud Al-Indir Al-Faqnawi Kursurasraw Khawaja Azizan Ali Ar-Rabitani Kursurasraw Khawaja Muhammad Baba Samasihi Kursurasraw Khawaja Sayyid Amir Hulal Kursurasraw Imam Tariqatul Khaliqah Khawaja Muhammad Kaudin Shinak Saban Kursurasraw Khawaja Al-Din Al-Aqar Kursurasraw Khawaja Yaqub Al-Harqi Kursurasraw Khawaja Al-Fibd Al-Ahrar Kursurasraw Syed Nasyusyeh Muhammad Az-Zahid Kursurasraw Syed Nasyusyeh Daris Muhammad Kursurasraw Maulana Muhammad Khawaja Al-Amkanaki Kursurasraw Syed Nasyusyeh Muhammad Al-Baqi Billah Kursurasraw Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi Yasir Hidi Kursurasraw Syed Nasyusyeh Muhammad Maksum Kursurasraw Syed Nasyusyeh Muhammad Syekh bin Arif Kursurasraw Syed Nasyusyeh Nur Muhammad Al-Badawani Kursurasraw Syed Nasyusyeh Syamsuddin Habibullah Jani Jalan Kursurasraw Syed Nasyusyeh Abdul Abdalami Kursurasraw
Sayyidina Syekh Daudin Khalid Al-Baghdadi, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Ismail Asyirwani, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Has Muhammad Asyirwani, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Muhammad Afandi Al-Yaraki, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Jamaluddin Al-Hurmukan Husaini, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Abu Ahmad As-Sufuri, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Madani, Rasul-Rasul Sayyidina Syekh Syekh Syarafuddin Ad-Dahistani, Rasul-Rasul Ustazna Sultanul Aulia Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dahistani, Rasul-Rasul Khatimus Sa'adatun Nafsanatul Aliyah Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Qubrus Al-Haqqani, Rasul-Rasul Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanya Rabbani, Rasul-Rasul Imam Rabbani Syekh Hisham Abu Dufal, Rasul-Rasul Musidan Syahamatu Farbani Yusuf Asiddiq Abdurrahman Al-Yamani Imamul Arifin Amanul Haq Lisanul Mutakallimin Auna Sakhawi Al-Kabar Al-Ma'ruf Bil-Murhan Burhanul Kurma Qasul Anam Ya Sayyidina Sahib Zaman Muhammad Al-Mahdi Alayhi Salam Wasibatul Sur Ya Khidir Alayhi Salam Ya Abdullah Ya Nujabah Ya Nukhafah Ya Awtad Ya Ahyar Atab يا أهل البيت النبي يا أهل الأقرباء يا رسول الله يا أهل الحرب الله يا وجه يا عز وجل يا أئمة الأربعة يا أولياء الله يا رجال الوغنى بعون الوقوع من فضل الله يا رجال الوغنى بعون الوقوع من فضل الله يا رجال الغنى بعون الوقوع من عون الله عشرة من فضل الله يا رجال الغنى بعون الوقوع Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la من كل ما يخالف دين الإسلام
من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب الأبصار يا جليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيف ارجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رب الشريك جعل cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Jagalah cinta kita kepada Sultanul Awliya Maulana Syekh Ahmad Tahir Mahdud Kusum Khun Kusur Sarau dan Sultanul Awliya Maulana Syekh Ahmad Hisham Kabana Rakun Kusur Sarau. Jagalah cinta kita kepada Imam Rabbani Syekh Hisham Kudu Kul Kusur Sarau Kusikan Ahmad kita. Bismillah ya Sayyidi Madaya Imam فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نبي شريف الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد 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 وعلى سلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم جرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسألك فأمر وأبعد عنك بسرا الذي أمر وقف عنا على فريرا فإنا مع العسر أخرى إنا مع العسر أخرى فإنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأوضعنا لك ذكرك الذي أنقذك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرطت فصابر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأوضعنا لك ذكرك
Amin. Rabbi Sharifah, Allahumma shalli
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض والأمر أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمين بصالحين آمن بالله صدق الله رب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى هم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين والقدماء إن شاء الله من دار الأرقام وإلى روحي مشايخنا في قريه قد نشر العليا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم.
wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli najmin walhamdulillahi rabbil alamin. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسلهم خلف على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام. ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله وعن التابعين بهم بإحسان وعن أئمة المستهدين المهابين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا بطريقة الأشهادة العليا قد صلى الله المزكية ونور النور المبارك وعد الله تعالى لنا من بركة مفيدة دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi.
dari dulu tak pesan ke orang majelis pun. Nanti ketika perang sudah terjadi, setelah Jakarta ini tsunami dan gempa, di saat perang clear tidak ada makanan, gak usah ikut-ikutan perang saudara ngapain. Itu kan saudara kita, kita tidak tahu siapa lawan, pasal mati disini terlalu bingung saudara itu saudara sama-sama Allah waktu itu tidak ngapain itu, gak usah ikut-ikutan. Makanya caranya bagaimana? Makanya caranya tak bikin pola gemak yang luas, tak bikin tempat di bagian yang luas. Supaya apa? Kalau itu terjadi, syukur-syukur seluruh sahabat mahasiswa Nabi bisa keluar di Jakarta. Rumah mereka juga dulu ditutup dulu kunci. Maka mereka itu di pondok gemak dulu, kalau tadi di pondok gemak dulu, di pagi ini tertutup. Kalau ada orang lain yang asing saja, kenal tahu masuk, berarti ini bisa, berarti mungkin orangnya nyari suaka, bisa mungkin mau nyolong karena nggak cari makan juga, atau mungkin mau nyolong oleh atau mungkin maling, baru itu boleh. Makanya caranya tak sambil pun di rumah dengan tempat yang luas rumah. Sekarang sekarang dan di Magelang sekarang, bahkan di Magelang soal penting nanti kita pilih benteng yang besar di Demak kita pon apa padanya kita pagi muter. Supaya kita tahu orang yang masuk, orang keluar masuk di area kita. Supaya seluruh keluarga kita, orang masih seorang Nabi ini, semua aman. Kalau mereka belum serta kena, mereka di Jakarta, tutup rumah mereka masing-masing, sampai berlakan rumah kita hidup satu rumah. Di pondok, di tempat, nanti tak siapin beras sampai itu, karung-karungan. Supaya apa? Supaya nanti tidak keluar rumah untuk nyari makanan. Syukur-syukur bisa tak kumpul semua sedemak supaya kita bisa bersama, supaya saya bisa melihat orang keluarga mahasiswa Nabi ini semuanya siapa yang pada berhasil keluar dari kota ini. Dan terus kalau di luar daripada orang yang kita kenal dan tidak ada yang kenal dengan salam pun, kita bisa jadi penyusup. Jadi cara mengenali seperti itu. Jadi ketika kami sudah terjadi masih kecutan, kita terlambat keluarga kita. Kita mau ke Demak, kita mau ke Magelang. Siapa yang bahan makanan yang banyak di sana? Setelah itu baru kita lihat siapa yang mencoba untuk masuk ke wilayah kita di pondok tanpa izin. Nah ini yang kita sedikit. Ini yang boleh, ini yang halal. Tapi ngapain gitu-gitu perusahaan dari jalan? Nggak penting. Yang penting adalah menjaga keluarga kita. Selamat bulan Ramadhan. Selalu ala Nabi Muhammad. Selalu ala Nabi Muhammad. Selalu ala Nabi Muhammad. Jawabannya sama kita. Cuman kita lebih detail lagi. Karena kita siapin rempah dan kita apa strategi. Jadi kita siapin rempah dulu. Setiap hari sebelum hujan ya. Kalau kata Pak Des, setiap hujan sebelum payung. Makanya setiap hari sebelum hujan gitu. Yang penting perlu ditemukan sudah jadi. Setelah penulisan pulang ke Demak, nah, pelan-pelan bangun di Magelang. Kalau kalian ke Demak monggo, kalian jarak dengan Jakarta monggo, tetap jaga pondok Jakarta. Nah, ini kalau jarak yang Amiratul Kios ke Demak monggo ke Magelang begitu. Jadi kita berkumpul caranya begitu. Tidak dibiarkan masing-masing di jalanan. Kopi masih di jalan, duit alhamdulillah gitu. Jadi begitu caranya. Enggak. Supaya semuanya itu akhirnya baik gitu. Meninggalnya khusnul khatimah. Amin. Jadi meninggal dunia ini tidak meninggalkan iman. Karena ini sangat krusial, penting tapi rumit meninggalkan iman yang kuat. Meninggalkan iman itu meninggalkan cinta. Selamat Nabi Muhammad. Jadi barusan saya dikasih nasihat begini. Barusan di sini. Yang Rasulullah bersabda mengatakan bahwa seorang akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama kaum yang diikuti atau kaum yang dicintai. Itu kita sudah bikin definisinya seperti lebih detailnya. Selain tasawuf. Jadi iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah ini sebenarnya ini tidak ada. Yang ada itu cinta kita kepada Allah melalui cinta kita kepada Syekh Qurtubi.
Karena tanpa pembimbing kita tidak kenal Allah. Kita tidak akan bisa Allah. Kita artinya bisa Allah itu yang bawa kesulitan, bawa kesulitan, bawa kalau gak sholat ditentu masuk neraka. Begitu. Kalau berbuat masa, wah pasti neraka, usah kabeh bulan dulu. Gitu. Wah bid'ah gitu kan gitu. Itu karena kita gak kenal bisa Allah. Kita kenal yang bisa Allah melalui guru kita, syekh kita. Dikenalkan oleh guru kita, karena guru kita ini orang mereka orang yang kenal dengan bisa Allah. Dan mereka dikenali oleh bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bisa Allah itu mengenali seluruh ciptaannya. Gitu. Contoh misalnya di Indonesia, Presiden Indonesia kenal semua penduduk Indonesia, tapi tidak kenal secara detail. Gitu. Misalnya itu Mas Foya, kenapa tahu ini orang lebih kenal dari Indonesia? Iya, lihat potongan orang Indonesia kayak gini. Nah, misalnya lihat kayak gini, ya kan? Walaupun kayak gitu kan, Presiden tahu kan orang Indonesia. Nah, potongannya jelas orang Indonesia. Ya, lihat ini. Tahu nih orang Indonesia. Tapi apakah mereka tahu satu persatu? Dan ya juga urusannya banyak soalnya. Enggak cuma ngurus Pak Okito, kalau presiden ngurus Pak Okito, negara hancur. Kalau ngurus Pak Okito, ngurus Pak Okito, enggak selesai-selesai. Gitu. Bisa Allah mengenali secara detail seluruh ciptaannya. Namun, bisa Allah ingin mengajarkan adab. Begitu. Sampai ke Allah harus mengenali pembimbing. Nah, pembimbing itu yang mengenalkan kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengenalkan kita pada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, iman kita pada Gusti Allah, ya sebenarnya bergantung iman kita pada syekh pembimbing kita. Kalau pembimbing kita kuat, imannya kita ikut kuat. Kalau pembimbing kita enggak kuat, iman kita juga kuat, kepelitir. Gitu deh, cinta kita pada Gusti Allah pun sama. Kalau cinta kita pada syekh kita kuat, syekh kita cinta pada syekhnya kuat, kita akan kuat. Kalau tidak kuat, enggak. Gitu. Makanya kan contohnya sudah ada yang orang yang telah mengaburkan diri atau disesi atau haters atau kan kepalanya kan cintanya palsu, imahnya kan palsu, makanya yang itu sama kepala itu ikut-ikutan kaburan-kaburan ya gitu. Jadi seperti itu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin. Ya Yeah.
Contoh begini, misalnya kalian berjalan 5 orang di tempat yang gelap, sepi, tidak ada siapapun. Lalu di antara kalian tidak ada yang kuat hatinya, tentu kalau ada gemerosa sedikit, kabur semuanya. Begitu. Apalagi muncul yang sulit gitu kan, maksudnya Pak Ogi kabur ke sana, Mas Dwi ke sana, Mas Dwi menendang ke sana, Pak Ogi ke sana kan, saling menyelamatkan diri. Ya kan? Tapi misalnya ada satu orang yang kuat gitu, misalnya Pak Ogi paling kuat hatinya, semuanya kuat karena itu orang beriman kan. Nah, terus jalanlah ke tempat yang sepi gelap satu majelis gitu. Tiba-tiba ada cangcut muncul terus yang misalnya kabur semuanya. Pak Oki kira-kira kabur nggak? Kita kabur, kenapa? Malu dong, masa lebih Pak Oki lalu kodok kabur diberi-beri gitu. Kalau misalnya ada satu aja dan pasti akan menguatkan yang lain semua. Yang lainnya pasti begitu. Itulah pentingnya. Gini. Makanya kalau kita belajar, ikuti guru yang kuat. Dan Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu mencintai hamba yang kuat, takut yang kuat kepada ini. Yang istiqomah, yang kuat. Nah, begitu. Ikuti, pasti kalian akan dilindungi, terlindungi selamat insyaallah. Amin. Amin. Begitu. Ini baru di dunia. Di dunia yang kalian mungkin cuma seminggu sekali, setelah ketemu di majelis, mungkin kita hidup dengan dunia kita masing-masing, dengan maksiat kita masing-masing, dengan perilaku buruk kita masing-masing, begitu. Lah bagaimana di akhirat, bagaimana di dalam kubur, bagaimana kelak di mahsyar, bagaimana kelak di sirat, yang ribuan tahun itu tidak pernah pisah, tidak akan dipisahkan. Dan itu jalan terus, tidak boleh meleleh kanan maupun kiri, harus berada di tengah. Begitu. Terus menerus ribuan tahun, kira-kira kuat ya kita? Kalau misalnya kita enggak kuat, kita lihat ada guru kita di depan kuat, ya udah kita enggak lesang dengan guru. Begitu. Jadi durasi hidup kita ini nanti kalau kita sudah meninggal ini, kita akan lihat ribuan dunia ini betul, cuman makin mumpi kadang-kadang. Cuma seperti musafir yang di gunung pasir, yang asing dalam perjalanan itu di dunia ini, yang cuma duduk sebentar lalu minum terus berjalan lagi. Begitu. Nanti kalau kita sudah meninggal, kita akan menyadari hal itu mungkin dalam. Begitu. Kita saja kan mulai menyadari kalau kita sudah tua, itu sudah seumur segini. Padahal kemarin kita masih nongkrong, ya kan? Masih main kita, masih di selokan, apa di rumah. Masih nyanyi lagu rindian ini. Masih yang lain sampai bengong gitu kan. Sekarang saya sudah 41, jiran 40 berapa? 41 satu. Sudah tua kita. Saya ingin jajan apa? Oke, tahun berapa dulu ya? Isi maju. Umur saya masih mungkin belum mati, belum sampai 30 tahun. Pak Oki mungkin belum 100 tahun mulai Oki. Tapi sekarang lihat, kita ada sama-sama tua, Pak Oki lihat. Gak ada bedanya, cuma janggutnya mulai panjang dan mulai putih. Dulu gak ada janggutnya, biasanya tetap hitam. Kulitnya putih, janggutnya hitam. Sekarang janggutnya putih, kulitnya hitam. Masih bingung. Iya. Saya ingat dulu kapten datang sama almarhum ibu beliau, datang sama istri di MNCTV. Saya itu masih berat besar sampai sekarang kapten, karena waktu itu masih belum dengan itu aku enggak bisa malah ngurusi apa dulu beliau. Maaf kapten ya, aku masih gelo sampai sekarang. Salah kalau bisa Allah memberikan kita kekuatan untuk datang ini. Kalau tak ada misalnya ini, tanpa maaf, jadi ganti dirinya saya dulu sempat datang. Saya ingat kapten itu masih agak kurus, naik motor juga masih agak unyu-unyu, belum ngajar unyu jauh-jauh masuk.
utangmu dapat tinggi ke MNCTV, TV baru berhenti. Terus pernah suatu ketika pulang dari kampung itu hujan seperti tempat kami sebenarnya. Tak ingat ya, wah kasihan. Mau istri mau tak ajak, ya masih mobil, tapi sendirian. Dia kata dari itu masih mobil, motornya kasihan. Motornya masih mobil, kata dari istri di luar aja. Kasihan banget. Saya masih ingat bahwa Aam dulu masih kelihatan muda sekali, saya masih agak kurus, masih muda, saya masih, maksudnya masih unyu-unyu ya, masih gini kalau dulu. Oke. Kemeja putih atas, bawahnya selanjutnya masih gini. Senyumnya belum semanis ini. Saya masih ingat sekali, Pak Supir. Itu belum sesepuh ini. Yang lain tuh kepingin lihat tetap muka beliau malah menyepuh orang. Mungkin belum terlihat oleh almarhum Pak Nanar. Ya, Pak Yongi sudah. Belum masih necis itu kan klimis gitu. Belum enggak belum seperti sekarang itu kan masih badannya masih yang menyebutkan klimis. Dan kita ini semua sudah pada tua, jadi akan bukan hidup ini. Itu. Nah, masalahnya apa yang kita bawa sampai di alam-alam berikutnya kalau kita nggak kuat gitu. Kalau kita gunakan di alam berikutnya kita nggak berubah. Mau dunia berubah malam berubah, mau hidup dunia malam bajak yang di alam berikutnya kita nggak pernah berubah. Amin. Gitu. Dan kalau berubah terus gimana? Bingung. Bukan kalian aja lihat sesuatu yang berubah-ubah aja kalian mungkin mundur sendiri. Ya. Bila gimana kalau kalian mengikuti orang yang berubah-ubah? Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Gambarnya kalau nggak salah nanti kalau kita udah berada di alam lain, nanti kita pada gini, ah, selamat ya. Kan apa masih usah dan berpikir atau ngecek. Mendingan dulu banyak terlalu aja kalau sih bisa. Ya Badrati, ya Badrati. Thank you.
ceritakan. Mungkin kita punya waktu lebih dari 10 tahun. Bisa jadi itu. Terus salah satu sensei nanya, bagus lah kalau kayak kita ini umurnya sudah 53 tahun. 10 tahun mendatang kita sudah mendatang yang berkuat. Itu bisa itu. Yang tanya Pak Oki. Terus tak bilang, masya Allah sensei. Makanya buat amalan. Karena tubuh fisik itu tidak menjamin orang kuat di waktu itu. Usia fisik tidak menjamin orang kuat di masa itu. Kalau tubuh fisik kuat kok jadi gak kuat di masa itu, Maulana Syekh itu tidak akan muncul lagi di Damaskus. Grand Syekh Hisham tidak akan apa namanya mengibarkan bendera membuat 12 ribu orang pasukan Mahdi Alaihissalam. Yang muncul wajahnya penuh dengan cahaya. Mahdi Alaihissalam tidak akan muncul dengan para para dalam tanda kutip para pasukannya 12 ribu orang bercadar. Tidak akan muncul dengan 40 wali badal. Tidak akan muncul dengan mukoba nujaba akhiyar atau tidak akan muncul bersama apa itu namanya para menteri-menterinya di masa itu nih. Namun hal itu tergantung daripada bagaimana kita membuat amalan di masa sekarang. Bukannya Maulana Nazim beliau sering berpesan, kalian hidup di masa itu di masa Mahdi Alaihissalam tergantung dari amalan kalian di masa sekarang. Wirid-wirid kalian di masa sekarang, zikir-zikir kalian di masa sekarang tergantung daripada apa yang kalian lakukan di masa sekarang. Walaupun mungkin usia kalian di waktu itu mencapai 60 tahun, tapi di waktu itu kekuatan ruh itu menguasai jasad. Kalau ruh kalian kuat, besar, dia ketika dia menguasai jasad, maka jasad kalian itu akan digoleh tersebut. Contoh gampang gini nih, ini Pak Dores. Nah, ini Pak Dores, ini pakaiannya Pak Dores. Begitu. Kalau ibaratnya pakaian Pak Dores ini jasad, tapi Pak Doresnya ini ada ruhnya, misalnya nanti kan begitu juga. Maka jasad ini akan dibawa ruh kemana-mana, ke ini Pak Dores juga ke tangan. Dia ke atas, turunnya tangan, lalu dia itu di bawah. Jadi tak ceritakan. Di waktu itu, setiap orang itu bisa melesat ke sana kemari dengan kekuatan tersebut. Kalau Dores mengatakan hajat atau ini. Mekanismenya begini, kalau zaman sekarang kita duduk di sini, kita mau pergi ke Amerika, kita hanya bisa diam membayangkan Amerika. Tetapi wali-wali Allah, mereka ketika mereka hadiah terjun ke Amerika, langsung sampai ke Amerika. Itu namanya kekuatan hakikat atau i. Ada yang dengan satu langkah, seperti sepi angin, ada yang dengan terbang, tapi gak seperti Superman dia. Oke, Superman. Nanti pakai baju S dari sini. Dan apa? Soalnya rompinya S. Kenapa gini ya? Kebanyakan S memang tetap aja S juga. Nanti kunjungin gue juga ukuran S gitu kan. Nanti dikirim. Oh, biru nih kita. Tapi ada yang paling cepat lagi, yaitu ketika hadir besit atau pikiran besit mana dia langsung sampai sini dengan satu cep langsung dengan ketipan langsung gitu ya. Jadi tergantung daripada ruhnya. Jadi jangan berpikir bahwa wah nanti aku dah tua nggak bisa belum, bukan, malah ketika itu kekuatan spiritual kalian itu bekerja yang buat kalian itu jadi kuat. Makanya kenapa Kanjeng Nabi menceritakan melalui guru-guru kita sampai satu orang laki-laki berbanding dengan 50 wanita, satu laki-laki berbanding dengan 40 wanita, begitu. Artinya kekuatan satu laki-laki itu berbanding dengan kekuatan dari 40 wanita, 50 wanita. Kalau satu wanita membawa 9 itu dengan kuatnya, lalu dikali 50 ada berapa? Laki-laki membawa satu itu, tapi kekuatan berbanding dengan kekuatan tersebut.
jangan salah tafsir ya, ini ya. Saya dengar itu kemudian yang ngomong ngawur di internet akhirnya di musik kiai-kiai itu ngomong bukan orang toriko kok sok ngomong toriko, bukan orang toriko kita sok ngomong toriko kita gak ngerti itu tafsir bagi ibu kita sok mendefinisi sebagai ibu kita akhirnya benar kesebut sendiri jangan ya, salah itu dan saya juga bilang salah ngawur itu sengawur jenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Da'uni, da'uni. Bagaimana kekuatan spiritual itu bekerja? Nah ini saksi itu sudah jatuh. Bukan demikian. Waktu jenengan lihat yang makhluk itu orang itu begitu, kan kuat ya kan? Dia bisa ngalahin siapa aja kan?
ototnya kuat. Jenengan waktu ngalahin dia pakai otot enggak? Padahal jeneng posisi lagi sakit. Apa yang jeneng Tuhan bilang apa? Itu ada dalam spiritualitasnya. Iya. Itu sudah ada dalam keyakinan hati kalian. Kalian enggak ngerti artinya, cuma maksudnya itu enggak tolong ya. Enggak, itu kan spiritualitas. Terus tiba-tiba orang putih tinggi itu aku kamu itu. Karena kekuatan kita itu terbuat dari kekuatan syaih. Kekuatan syaih terbuat dari kekuatan kajian Nabi. Kekuatan kajian dari kekuatan kisi Allah. Kita ada bisa melakukan kisi Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita pakai diri kita pasti kalah. Tapi kita disini di mana dia langsung jadi waktu jadi semuran lah gitu biasanya. Jadi yang terakhir benar kan? Kuah kemarin apa badannya hilang di rumah tuh kuah serong itu kan? Kenapa kan jalan begitu? Itu salah satu kompetensi jalan. Jadi dia pakai jubah hitam, nggak kelihatan badannya, cuma kelihatan matanya. Nah, dia itu matanya itu dia itu bisa iya merah bulat gitu kan? Nah, dia itu bisa mendeteksi orang-orang yang orang-orang apa pasukan mati alisan. Dan kita bisa mendeteksi dengan mata. Namun bagaimana cara kita ngumpet pakai distrese di mata? Mereka nggak bisa lihat. Ini saksi hidupnya lu saya jauh-jauh. Dan ketika jauh-jauh dari mana kalian ngalamin yang jauh-jauh? Kok oke nanti lu nyari kebenarannya? Ya, itu kan wah dia jauh-jauh. Ini bukti yang bukan makanya saksi hidup. Pak Tulis nggak perlu turun jurus di sore sini ada udah lapor langsung jadi langsung jadi apa tadi cemburang cembur ya penting cuman itu toh makanya Pak Uki jangan bersedih nanti terjadi kurang lebih 10 tahun aku udah sepuh padahal aku punya cita-cita mulia menyelamatkan dari Ethiopia, Somalia, terus Nigeria. Kalau bisa 50 itu 50 di setiap negara. Belum punya cita-cita mungkin ya. Makanya berarti kalau nanti Pak, manusia itu udah gak kuat untuk jadi kan lebih kuat dari sekarang. Jadi kita usah naik mobil senangnya, kita bikin rumah sesuai dengan kekabe dengan ini. Amin. Asal tidak ngeyel. Kalau ngeyel sama aja. Loh iya, ngeyel sama aja. Dua pesidah lagi kita mau lagi. Satu ala Nabi Muhammad. Satu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Soalnya datarnya itu nampaknya 5 pesidah. Kita baru 3 pesidah. Ini tuan 2 pesidah. Satu ala Nabi Muhammad. Satu ala Nabi Muhammad. Satu ala Nabi thank you.
berdebat atau berdebat dengan siapapun beragama tentang spiritualitas. Belajar untuk istiqomah membuat amalan mumpung masih ada waktu dan mumpung diberikan amalan. Kalau nggak diberikan amalan malah rugi nantinya, begitu. Karena kalau kita diberikan amalan, pertama genetik spiritual kita sama dengan genetik guru kita untuk amalan. Dunia akhirah itu akan ditanya Gusti Allah. Yang kedua, kita diberi kekuatan sebagaimana guru kita memiliki kekuatan. Insya Allah terus. Yang ketiga, Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa menuju suatu maka dia akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Loh, ini baru tiga fadilah amalan. Saya tidak mengatakan amalan A atau B atau C, tidak. Aku ikuti bikin amalan tok. Ini fadilah yang banyak sekali, berdasarkan tiga. Kalau kita sebutkan semua, insya Allah sampai besok kita nggak ada punya masjid lagi. Karena kalian belum untuk milik istri kalian kan. Ini begitu nggih. Insya Allah begitu. Makanya mulai bisa untuk tidak ngeyel supaya hati kita terbuka, supaya nanti kita kekuatan itu bisa kita gunakan maksimal. Itu nggih. Jadi jangan seperti yang pernah saya ceritakan tentang seorang syekh dan muridnya yang lewatin suatu apa selang. Iya. Gurunya nyuruh bilang di surat Sayyidi Madad, ya Madad ya Syekh, ya Sayyidi kan. Ya Syekhnya bilang, apa? La hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah terus tadinya sudah melepas di tengah-tengah, setan tidak bisa mengganggu Syekhnya, mengganggu pengikutnya. Endul, ini bahlul ya. Itu dengar semua aja ngomongnya bagaimana. La hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu benar. Kenapa ente bilangnya di surah Al-Isra di mana pada dia sudah syirik? Syirik itu budak kafir pada Allah, syirik itu nurul. Akhirnya hatinya mulai ragu kan? Ketika dia mulai ragu, kalau mungkin ya, mungkin nanti karena itu gengsi misalnya. Wah masa kan gengsi lah gitu. Akhirnya dirubahlah dengan mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya kelelep. Biasanya tetap jalan. Nah dengan seketika saya itu ketika melihat loh ini sebetulnya kok kelelep 30 meter di dasar laut, sekenturnya ditarik tangannya nyelup ke laut, tangannya bisa sepanjang itu ditarik ke atas. Itu mirip seperti yang saya tidak selesai yang tarik ke atas. Nah kenapa demikian? Lalu saya mengatakan ketika sudah sampai di pinggir di pantai, saya terus bilang, ya iya betul, karena saya itu sedang terkena lipah kalau bukan betul, kalau punya itu lumayan busi orang, jadi dia bisa berita dari busi orang, so makanya dia nyebutnya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata langsung pada Gusti Allah. Lah ente bisa sebut Gusti Allah kan lewat saya ente, guru ente dan guru ente. Kalau ente diajari kasih kuncinya untuk buka pintu, ente nggak mau malah ente seolah langsung Gusti Allah. Belum apa? Belum ada penyian guru. Belum ada penyian. Aku semangat belajar ente maka. Ente yang minta Allah sama Gusti Allah, ya Gusti Allah cuek. Emang siapa ente? Ente aja bukan hamba ane. Sekarang aku bilang gini, ente aja bukan hamba ane, ini hamba dari ego ente sendiri. Ego dari amafu ente sendiri. Ego dari pina ente sendiri, bukan dari ane. Ibarat seolah begitu ya. Makanya kita, keyakinan kita pada Gusti Allah itu tergantung keyakinan pada dulu kita. Makanya Gusti Allah saya ini mada, bukan bukan itu lagi. Itu nggih, itu maksudnya. Kecuali kalau mungkin sudah mencapai ma'rifah, hatinya konstan di sholat, di sholat, hatinya itu konstan, dia tidak pernah menjalankan Gusti Allah. Artinya dia tidak pernah menjalankan amalan, tidak pernah menjalankan ibadah wajib dan sunnah, dan juga menjalankan semua maksiat baru, insya Allah begitu. Karena insya Allah dan maksiatnya baru minta Gusti Allah langsung diges gitu. Nanti adanya mungkin begitu, kita mau supaya hajat kita terkabul, kita tak tolong doa melalui guru kita supaya hajat kita terkabul gitu.
Kan begitu, dan itu dari sendiri nggak kabur-kabur. Ya kan? Pas kita minta tolong guru kita untuk mendoakan, berkabur. Kenapa kemudian itu? Karena guru-guru kita itu orangnya dekat sama Gusti Allah, sudah nyampe tempatnya. Tapi kita belum. Kita baru sampai di tempat kita masing-masing setelah pulang dari majelis. Amin. Oh iya, kalau kita itu masing-masing gimana? Selalu Nabi Muhammad jelas. Ada yang request enggak? Yang singkat, presidasi enggak? Jadi minta presidasinya. Ini disaksikan oleh yang nampak pun yang tampak di sini. Live ini dibuat kok sudah tabar-tabar. Selawat Nabi Muhammad. Selawat Nabi Muhammad. Selawat Nabi Muhammad. Inna fil jannati naran min Thank you.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
ya Rabbi salli wa sallim salu ala Nabi Muhammad. Kita doakan bacaan Fatihah untuk seluruh keluarga kita dan mendahului kita. Amin. Jadi tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program.